Ya, jadi tadi juga untuk para santri kita memberikan metode hipno investigasi terapi for obeying the law. Jadi metode hipnoterapi yang secara mendalam, secara investigasi untuk mematuhi peraturan pemerintah, untuk mematuhi taat dan aturan pemerintah. Namanya hipno investigasi terapi for obeying the law. Jadi sebuah investigasi terapi dengan metode hipnosis untuk supaya gampang diterima oleh teman-teman, ya, audiens, objek untuk menaati aturan pemerintah. Tadi kita sisipkan di mana aturan pemerintah, protokol kesehatan. Tentunya dengan metode hermeneutika, kemudian secara dialektika, wawancara yang mendalam, in-depth interview, dan di sini kita gunakan karena kita memakai paradigma hipnotisme, di mana ada kesepakatan antara kita berdua secara humanis kita dengan lawan bicara dan pembicara. Demikian. Ini memang ada apa kayak dari mana nih maksudnya ilmu seperti ini kan? Ini dari berapa? Ini adalah ilmu terapan perkembangan yang sering digunakan oleh Polres Kebumen ya dalam menginvestigasi, menghipnoterapi para tersangka, para saksi, para korban. Dan ini kita gunakan kepada anak-anak, teman-teman santri ya di sini untuk mematuhi aturan pemerintah. Ya, tadi bisa dilihat ya, bisa dibuktikan bahwa setelah ini tentunya akan berbeda dengan orang yang belum dilakukan hipnoterapi. Ya, jadi metode ini metode di pikiran bawah sadar, kita komunikasi efektif ya, komunikasi efektif secara dialektika, wawancara, interview, wawancara yang mendalam, disitulah kita tahu bahwa maksud si objek adalah dan si pembicara bisa bertemu. Di situ ada perubahan yang signifikan. Tadi dibuktikan bahwa setelah dia membuka mata, dia mematuhi aturan itu tanpa kita harus paksakan. Ya, jadi itu humanisme kita kedepankan dan sosialisasi. Dan terkait melonjaknya kasus yang positif di kalangan santri ya, rencananya selain pondok pesantren ini, apakah nanti di pondok-pondok lain juga akan diberikan edukasi atau pemahaman seperti ini? Ya, kita sesuai dengan kesepakatan dengan RMI ya, di mana pimpinan pondok-pondok pesantren ini melakukan ada sebuah paguyuban dengan RMI, kita akan bekerja sama ya, di mana pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya memakai protokol kesehatan, pentingnya patuh dan taat protokol kesehatan peraturan pemerintah ini. Kita jangan abaikan, jangan underestimate atau jangan ngentengin lah, meremehkan, karena terbukti bahwa ada beberapa klaster karena tidak mematuhi protokol kesehatan, dan ini kita sangat prihatin dan ini tugas kita semua ya, tugas kita semua yang ada stakeholder di sini ya, ikut menanamkan kalau bisa merubah mindset ya, tadi dengan hipnoterapi merubah mindset bahwa memakai masker, gunakan protokol kesehatan, masker atau face shield ya, kemudian jaga jarak, patuhi dan taat aturan pemerintah, yakni protokol kesehatan, itu suatu hal yang primer atau suatu hal yang wajib karena ini sudah taat bersama. Oke. Ini berbicara kepada klaster tertentu yang sudah ada positif case COVID-19 ya, kita harus melakukan karantina mandiri atau isolasi ya, apalagi yang OTG. Kalau ada gejalanya tentunya harus kita rawat, kan demikian. Kalau yang OTG bisa menggunakan karantina mandiri atau dirawat di rumah sakit rujukan dan sebagainya, dan situ nanti pemerintah negara yang hadir memberikan suplai makanan kepada kepada lingkungan di situ atau kepada masyarakat yang atau pada pasien-pasien yang terkena COVID-19. Itu harus secara menyeluruh. Nah, maka itu dengan metode hipnoterapi merubah mindset tadi, harus menggunakan masker di siang harinya, itu saya harap semua dari bangun tidur langsung sudah pakai masker, langsung jaga jarak, itu sudah menjadi mindset. Itu yang kita harapkan di webinar ini di masyarakat kita ini. Dan kalau untuk masyarakat ada aturan protokol kesehatan pemerintah, apalagi menjelang pilkada, jauhi kerumunan massa dan polisian tidak memberikan izin untuk keramaian. Ya, kalaupun ada internal di pondoknya satu homogen, ya itu silakan, namun harus tetap protokol kesehatan.
kalau memakai orang luar sebetulnya selawatan dengan itu ditunda dulu. Setelah ini zona merah di sini, ini kan zona menurut kami bagus dan kami juga mengapresiasi langkah Bapak Kapolres tersebut karena itu juga merupakan membantu bagi kita untuk merubah mindset baik santri ataupun masyarakat yang tadinya tidak mau memakai masker, tidak mau menjaga jarak, dan kemudian tidak mau aktif mencuci tangan. Dengan dilakukan kegiatan tersebut, maka mindset bagi para santri ataupun masyarakat bisa menerima dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terakhir Gus, ini kan mau hari santri, kondisinya COVID bagaimana? Untuk hari santri tahun ini memang berbeda dengan tahun yang kemarin karena sekarang adalah era pandemi. Tentunya dari RMI sendiri juga akan melakukan hari santri walaupun dengan sederhana, dan kita juga harus koordinasi terus dengan Bapak Kapolres bagaimana nanti melaksanakan kegiatan perayaan hari santri meskipun via daring. Contoh, katakanlah kalau biasanya kita melaksanakan perlombaan futsal antar pesantren dan mendatangkan para supporter untuk ke arena pertandingan, maka besok bisa melihat memakai daring atau memakai YouTube atau live streaming dan sebagainya melalui website RMI. Jadi Nisa Nur Aini ya. Santri Alhasani ya. Udah kelas berapa? Kelas 8. Ya tadi kan apa jenengan di dihipnotis untuk mematuhi dari Pak Kapolres nggih. Untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini tanggapan jenengan gimana? Biasanya gimana? Biasanya memang belum pakai masker atau anu protokol kesehatan belum. Belum cuci tangan gitu kalau ini. Udah. Ya. Terus berarti setelah hipnotis ini dengan apa? Tertanam di dalam hati untuk apa? Selalu mematuhi protokol kesehatan gitu. Ya. Iya. Terus dibawa. Ya. Namanya siapa, Mas? Muhammad Safakur. Oke. Tadi gimana yang dirasakan setelah ada apa, waktu pas diopnotis sama Pak Kapolres? Ya, rasanya jadi tenang. Terus intinya apa ya? Kita harus mentaati peraturan pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker,